Halo hai, Sobat Maniak. Berjumpa lagi di channel Sport Maniak 54 yang selalu menyajikan info berita terlengkap dan terbaru dari seputar dunia olahraga. Sebelum melanjutkan berita selengkapnya, silahkan subscribe untuk mendapatkan berita seputar olahraga terbaru dari kami. Hasil free practice 1 MotoGP Belanda, BZC tercepat. Francisco Bagnaia stres di latihan bebas pertama free practice 1 MotoGP Belanda 2023 di sirkuit Assen. Pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 yang dikuasai pembalap Muni PR46 Marco Bezzecchi. Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,246 detik. Pembalap asal Italia itu unggul 0,314 detik atas pembalap Aprilia Maverick finalis. Alex Marquez ada di posisi ketiga, disusul Johan Zarco dan Fabio Quartararo yang tampil cukup impresif setelah terpuruk dalam beberapa balapan terakhir. Quartararo terpaut 0,558 detik. Free practice 1 MotoGP Belanda 2023 menjadi sesi yang buruk bagi duo pembalap Ducati, Francisco Bagnaia dan Enea Bastianini. Bagnaia hanya mampu berada di posisi ke-12, sementara Bastianini ada di posisi ke-17. Bagnaia beberapa kali kesal dengan setelan motor Desmosedici yang ditungganginya. Pecco terlihat stres dan mengungkapkan kekesalan di atas sepeda motor. Nasib lebih sial dialami Bastianini. Mantan pembalap Gresini itu mengalami kecelakaan di tikungan 10 saat free practice 1 menyisakan 19 menit. 10 besar free practice 1 MotoGP Belanda 2023 dilengkapi oleh Luca Marini, Takaaki Nakagami, Jorge Martin, Jack Miller, dan Aleix Espargaro. Berikut hasil free practice 1 MotoGP Belanda 2023.